Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet dimanapun berada, masih bersama saya Mr. Alfi Banda. Channel pendidikan kali ini kita akan diskusi atau membahas tentang aplikasi yang tidak asing lagi bagi pengguna handphone untuk kreasi dan editing video, yaitu KineMaster. Ya, sebelumnya kawan-kawan bisa download dulu aplikasinya di Play Store. Nah, setelah download, kita buka aplikasinya. Nanti akan tampil seperti ini. Ya. Sekarang berdasarkan judul video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran bagi para pendidik maupun dosen dengan memanfaatkan aplikasi KineMaster melalui handphone. Ya, yang pertama kawan-kawan siapkan dulu bahan yang akan kita jadikan sebagai video pembelajaran, ditampung dalam satu folder sehingga mudah dicari dan mudah didapat ketika kita menginsert atau memasukkan objek-objek tersebut. Oke, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi bahwa KineMaster ini wajib kita harus memasukkan media di track 1 ya, sebagai track stimulus. Di sini kawan-kawan silakan klik media. Ya, kawan-kawan bisa memasukkan intro dulu, intro video. Jika sudah dibuat, silakan. Ya, di sini ada intro yang sudah saya buat. Oke, kemudian kita tarik ke detik pertama. Ya, kemudian centang. Ya, kita mencoba play. Oke, ini intro yang sudah saya buat. Kalau misalnya ini terlalu besar tampilannya, kawan-kawan bisa memperkecil nih, menggunakan dua jari menggesek ke tengah atau ke arah, menyempit ya, oke, seperti itu sehingga memudahkan kita mengedit. Oke, ini intronya, saya beri judul dulu ya. Di sini saya siapkan area judul. Ya, saya pause di sini ya, karena saya akan memasukkan lapisan. Nah, kawan-kawan perhatikan, pada menu lapisan ini sudah aktif, tadinya tidak aktif karena tidak ada media di track 1. Ya, ini bedanya KineMaster dengan aplikasi editing lainnya. Oke, kita ingin memasukkan teks. Karena di sini kita ingin memasukkan teks, maka kawan-kawan pilih lapisan, kemudian pilih teks. Ya, kita beri judul. Kemudian pilih. Ya, kita sesuaikan ukurannya. Nah, di sini kawan-kawan bisa mengganti warna fontnya. Kemudian kita akan mengedit teks ini ya. Jadi ketika kita ingin mengedit suatu objek, baik itu teks, video, sound maupun gambar, ya objek tersebut harus diklik dulu. Ya, ini karena saya ingin mengedit teks. Nah, saya harus klik dulu teksnya sehingga editornya muncul seperti ini. Nah,
Yang pertama saya mengatur dulu animasi masuk dari teks ini. Ya, misalnya saya ingin pop. Oke. Terus kecepatannya 0,5. Oke. Kemudian kembali turun lagi ke animasi keluar. Misalnya saya gunakan memutar. Terus kecepatannya 0,5. Ya. Kembali lagi kita turun ke bawah. Ya, di sini ada pengaturan-pengaturan teks yang bisa kita gunakan. Misalnya teksnya harus bersinar. Ya, saya aktifkan warna sinarannya, misalnya saya kasih merah. Oke. Terus besarannya juga kita bisa atur. Ya, back kembali. Apakah perlu bayangan? Ya, nanti disesuaikan sesuai kebutuhan kita. Ini besar bayangannya juga bisa diatur. Nah, seperti itu. Oke, ya. Kembali lagi. Ya, kemudian jenis hurufnya ya, jenis fontnya, font tipenya saya ganti. Nah, kalau misalnya kawan-kawan ingin menggunakan tipe huruf yang lain, silakan nanti klik icon Toko KineMaster ini ya, ya untuk kita download font yang lain. Ya, contoh saya ingin mendownload jenis huruf yang lain. Oke, kita bisa download. Saya ingin pakai ini, Pattaya. Ya, unduh. Ya, sudah terinstall. Close. Kita cari font yang baru kita download tadi. Ini dia. Oke, kita centang. Nah. Ya, jika sudah, silakan tekan di area kerja. Kita coba memutar. Oke, mungkin sampai di situ. Saya ingin memotongnya. Bagaimana cara memotong video di KineMaster? Kawan-kawan klik dulu video yang mau dipotong. Oke, kemudian klik atau pilih icon gunting. Ya. Nah, di sini ada pilihan apakah kawan-kawan ingin memotong video di sebelah kiri. Ketika saya memilih ini, maka video yang di kiri ini akan hilang. Ya, kemudian ketika kita memangkas ke kanan, maka video yang dari kanan ini akan hilang. Atau kita bagi di playhead. Ini fungsinya untuk memotong kedua video tanpa harus hilang. Nanti kita hilangkan secara manual. Nah, di sini karena saya ingin menghapus video di sebelah kanan dari batas garis mistar ini, maka pilihnya pangkas ke kanan. Ya, langsung hilang ya. Kita coba play dari sini. Oke. Ya, saya pause. Nah, sekarang kita akan masukkan objek terkait tentang video kita. Ini intro yang sudah dibuat. Untuk video intro ini banyak kawan-kawan bisa download di internet ya. Nanti pilih yang tidak ada yang gratis ya, yang tidak diklaim hak ciptanya. Ya, sekarang kita akan memasukkan objek. Ya, yang pertama mungkin desain saya seperti ini. Ini tergantung dari desain masing-masing. Silakan nanti berkreasi. Kita pilih media dulu. Kemudian kita pasang backgroundnya. Di sini saya menggunakan background hitam. Ya, oke, sudah masuk. Kita centang. Kita perbesar.
perpanjang supaya memudahkan nanti kita memasukkan properti selanjutnya. Oke kawan-kawan, di sini saya akan memasukkan gambar ya, gambar. Berarti setelah memasukkan media sebagai latar belakangnya, kita pilih lapisan ya, kemudian media lagi. Ya, di sini silakan cari gambar yang memang menurut kawan-kawan akan digunakan sebagai media. Ya, misalnya saya menggunakan ini. Ya, terus ini kita perbesar sesuai dengan rasio yang telah kita tetapkan. Nah, tertarik. Oke. Ini gambar yang sudah saya masukkan. Nah, kita perbesar dulu. Di sini ada arah panah. Cara memperbesar sama dengan ketika kawan-kawan memperkecil tadi. Nah, caranya menggunakan dua jari, kemudian dibuka, geser dan dibuka sehingga seperti itu. Ya, di sini ada tanda tambah ya. Tanda tambah ini tempat kita memasukkan transisi, batas antara video atau gambar sebelum dan sesudah. Ya, klik tanda tambahnya, kita akan dibawa ke efek transisi. Ya, untuk efek transisi sendiri, kawan-kawan nanti bisa dapatkan di toko KineMaster yang banyak gratisnya, tinggal download. Ya, di sini beberapa transisi sudah saya download. Misalnya saya ingin menggunakan transisi ini ya. Oke, kemudian pilih travel. Ya, centang. Oke, nanti ini karena lebih kita tarik sedikit sampai batas transisi. Ya, kita coba play dulu. Nah, pergantian gambarnya seperti itu. Kemudian kita lihat ini gambarnya kita masukkan sedikit. Ya. Oke, sekarang saya akan memasukkan judul dari subtema. Ini temanya sudah masuk ya, temanya video pembelajaran perangkat komputer. Ya, biasanya membuat video pembelajaran itu ada judulnya, kemudian ada subjudul atau pokok bahasan yang akan kita bahas. Nah, karena ini yang akan kita masukkan teks, maka fasilitas teks itu ada pada lapisan. Kawan-kawan klik lapisan lalu pilih teks, sama seperti tadi ya, mengenal. Oh, seperti itu. Nanti akan bertambah satu track di teks seperti ini. Kita perbesar, oke. Kemudian kita sesuaikan dengan objek yang ada di latar, karena objeknya miring, saya miringkan supaya ini diputar. Ya, ini bisa diputar ya. Ya, saya sesuaikan posisinya. Kemudian kita atur lagi teks ini. Baik itu animasi masuk, keluar, font color-nya, kemudian bayangannya. Ya, di sini yang pertama saya mengatur dulu jenis font-nya. Saya gunakan ini. Ya, kemudian untuk warnanya. Nah, animasi masuknya di sini saya gunakan, kawan-kawan nanti sesuaikan aja. Ini ada banyak ke bawah. Ya, slide down kecepatannya 0,5. Ya, kemudian kembali lagi animasi keluarnya saya gunakan memudar aja ya. Oke, ya kecepatannya sini saya beri 1. Ya. Centang. Kita coba memutar ya. Kita play. Ya,
mengenal perangkat komputer. Nah, itu proses keluarnya. Ya, selanjutnya kita kalau misalnya sudah cukup untuk penyampaian intro di awal terkait tentang judul video maupun subjudul, ya ini kita lepas aja ya, kita potong, cut, ya kita pangkas ke kanan. Ya, yang hilang itu adalah batasan sebelah kanan. Oke, kawan-kawan, ini sudah jadi sedikit. Nah, selanjutnya kreasinya tergantung kita ya, tergantung kawan-kawan mau didesain seperti apa. Contoh di sini, saya ingin memasukkan video yang sudah saya siapkan terkait tentang perangkat komputer, ya, ataupun teks, ya. Oke lah, kita sepakat aja di sini. Saya akan masukkan gambar dan teks, ya. Oke. Di sini karena ini batasan gambarnya sampai di sini, nah, kawan-kawan masukkan lagi objek berikutnya setelah gambar itu. Ya, contoh ini saya gunakan ini, ya. Ini bisa ditarik, caranya tekan lama, nah, gitu ya. Oke, caranya tahan tekan, kawan-kawan mau pindahkan ke mana bisa. Ya, saya taruh di situ, kemudian diperbesar. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kawan-kawan, kita akan memasukkan objek gambar. Ya, kawan-kawan siapkan dulu bahannya. Di sini saya sudah siapkan gambarnya, klik lapisan, juga pilih media. Oke, di sini kita harus siapkan dulu bahan yang akan kita jadikan sebagai video pembelajaran. Ditampung dalam satu folder, lalu kawan-kawan simpan di memori eksternal ya, di memori card pada handphone kawan-kawan semua. Nah, di sini saya buat foldernya ini bahan video. Ya, ini bahan yang nanti saya gunakan. Oke. Misalnya ini. Saya gunakan dulu foto. Ya, seperti ini. Ya. Saya tempatkan di situ. Kemudian diatur lagi animasi masuk. Seperti itu, kecepatannya saya percepat 0,5. Ya. Kemudian saya atur lagi animasi keluarnya. Ya, kecepatannya juga diatur, kemudian kita centang. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita bisa lihat di play. Ya, seperti itu. Jadi proses masuknya foto ini menggunakan animasi. Oke, kita coba. Ya, cukup sampai situ. Kita pause. Gambarnya kita perpanjang. Kemudian gambar di bawah lagi perpanjang dulu. Oke, kita coba lagi. Ya, sampai situ kita pause. Kita beri animasi teks, kemudian kita beri teks. Warnanya kita kasih hitam juga karena latarnya terang. Nah, seperti itu ya, animasi masuknya juga dipasang biar terlihat menarik. Keluarnya juga. Ya, saya perpanjang dikit.
Ya, kemudian kita coba play. Ya, ini terlalu lama ya, muncul teksnya terlalu lama. Kita majukan teks sedikit. Ya, biar apa namanya? Video kita tidak terlihat monoton. Oke, teksnya kita perpanjang ke depan sedikit. Nah, seperti itu. Oke. Kita coba play. Nah, sampai di situ kita tarik perpendek. Gambar juga mengikuti teks di atas. Seperti itu. Ya, kita coba putar ya. Ya. Ya, di sini saya akan memasukkan gambar berikutnya. Media, kemudian bahannya dalam satu folder tadi. Tarik turun ke bawah. Ya. Saya ingin gunakan ini. Misalnya. Ya, saya tempatkan di sudut. Ya, jadi kalau foto seperti ini jangan diletakkan di tengah seperti ini ya. Nanti kelihatannya kurang bagus, ada terpotong. Jadi kita posisikan gambarnya di pojok bawah bagian kiri atau kanan, tergantung posisi objek kita. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari gambar pertama. Kita masukkan teks. Ya, ini sudah di copy tadi ya. Ya, seperti itu. Kita tambahkan di depan. Kemudian pilih. Nah, ini memanjang kan? Nah, oke. Okay. Di sini kita untuk memasukkan teks pada kain master, kawan-kawan harus perhatikan paragrafnya. Jadi di sini kita agak kesulitan untuk mengatur secara otomatis paragrafnya. Jadi pada saat memasukkan teks, kawan-kawan nanti harus enter pada poin-poin tertentu. Misalnya perangkat komputer adalah alat elektronik atau alat elektronik ya. Kita enter seperti ini posisinya supaya panjang pendeknya sama. Nah, karena dia tidak secara otomatis bisa diperbesar dan diperkecil, jadi solusinya kita atur secara manual. Pilih. Nah, ini ya. Oke, saya perkecil sedikit. Kita cari lokasi di mana tempat kita akan mengatur atau menempatkan teks ini. Dirubah kembali warna fontnya supaya sesuai dengan latar. Ya. Atau di bawah sini ya. Nah, kemudian di sini kawan-kawan kita atur lagi animasi masuknya. Kasih cepat, kemudian keluar. Ya. Oke. Kita perpanjang dikit. Kita atur dulu teksnya sehingga bisa dibaca oleh siswa. Oke, sekarang kita play.
seperti itu. Ya, terus kita lihat di sini gambarnya sangat monoton ya. Ketika masuk tiba-tiba yang gambar kedua. Nah, perhatikan gambar kedua. Oke, kurang menarik. Gambar kedua ini langsung otomatis muncul. Ini karena kita belum memberi animasi. Di sini kawan-kawan kita pasang dulu animasi masuk. Seperti itu. Kemudian animasi keluarnya juga. Geser ke kiri. Nah. Oke, centang. Kita play. Nah, ini di atas ini kelihatan kosong, jadi kurang bagus ya. Ya, kita bisa sisipkan gambar terkait tentang penjelasan teks ini. Kita tarik dulu. Oke, di mana tempat kita menyisipkan gambar terkait tentang konsep ini? Ya, lepas, pilih lapisan, kita pilih media. Ya, kita cari gambar ya. Contoh, saya ingin pakai ini. Nah, ini kita perbesar, kita tempatkan di atas. Kemudian kita beri animasi masuk. Ini ada banyak. Silakan nanti. Oke. Nah, misalnya ini. Kemudian animasi keluarnya. Ya, seperti itu. Kemudian kita atur lagi panjangnya. Upayakan ini jangan sama dengan teks. Jadi yang nanti keluar itu gambar duluan. Kita mundur dikit. Ya, seperti itu. Oke, kita coba play. Ya. Menarik ya, kita lihat sekarang proses keluarnya teks gambar. Nah, seperti itu. Di depan ini juga kita atur, kita lihat tadi masih kurang bagus. Upayakan gambar dengan teks jangan bersamaan masuk. Ya, kita gambar dulu yang duluan masuk. Berarti teksnya kita tarik durasinya ke dalam sedikit. Nah, kita lihat play, jadi gambar dulu, nah baru teks ya. Oke, nah sekarang jika masih menggunakan gambar latar ini maka kita perpanjang, tapi kalau mau ganti ya silakan kawan-kawan pakai gambar lain melalui lapisan. Nah, yang berikut saya masih menggunakan gambar yang sama tapi dengan adegan yang lain. Ini sudah dibatas ya. Kita mundur dikit ya, sampai gitu, pilih lapisan, kita masukkan lagi gambar. Ya. Contoh saya ingin pakai ini. Ya. Ya, supaya menarik setiap objek itu kita beri animasi masuk dan keluar. Oke, seperti itu. Sekarang kita masukkan teks. Nah, supaya menarik juga kawan-kawan, teks dengan gambar jangan bersamaan masuk. Upayakan setelah animasi dari gambar anak ini berhenti pada saat masuk, baru masuk teksnya, sehingga tidak tertumpuk di mana kedua animasi berjalan dalam satu dalam waktu yang bersamaan. Kita bisa lihat, coba kita play dulu.
Oke, pause. Nah, di sini titik inilah tempat kita memasukkan teks. Nah, kita masuk ke lapisan lagi, kita beri teks. Seperti tadi, kita beri warna lagi. Jenis hurufnya silakan disesuaikan sesuai keinginan kita. Nah, besar kecilnya juga disesuaikan. Oke, jadi seperti ini. Kita coba play. Oke, jika masih menggunakan gambar yang sama, berarti kita biarkan. Tapi kalau mau ganti ya kawan-kawan mundur seperti itu. Ya, oke. Kita lihat panjang pendeknya gambar ini. Kita majukan dikit ya. Jadi nanti gini. Ya, oke. Selanjutnya saya akan menggunakan gambar yang lain. Ya, misalnya ini. Kemudian saya letakkan di sini. Ya, seperti itu. Beri lagi animasi masuk. Kemudian animasi keluar. Oke. Nah, ini kita tarik sedikit. Nanti diatur lagi dengan teks durasinya. Ya, selanjutnya di sini kawan-kawan kita masukkan lagi teks. Kita pilih. Oke. Untuk warna disesuaikan lagi. Seperti itu. Kemudian kita bisa masuk ke pengaturan di sini. Kita ratakan kiri. Oke, seperti itu. Kemudian untuk jenis hurufnya disesuaikan lagi sesuai desain kawan-kawan sekalian. Nah, saya sesuaikan. Kita beri animasi masuknya memudar 0,5, terus keluarnya ya, saya geser ke kanan aja ya. Kayak gitu 0,5. Oke, kita coba play. Ya, terlalu cepat ya. Saya perpanjang dikit. Jadi sambil play, kawan-kawan mencoba untuk membaca sehingga layak tidak durasi tampilnya objek itu. Jangan sampai terlalu cepat dan siswa tidak sempat membaca sudah berpindah ke animasi berikut. Seperti itu ya.
Oke, selanjutnya nanti tinggal dilanjut ya, sampai materinya selesai. Oke, kalau misalnya ini sudah sampai di akhir, berarti kita batasi gambar juga kita potong untuk latar belakangnya, pangkas ke kanan sehingga batasnya semua sampai di situ. Ini misalnya kalau sudah terakhir. Oke, kita sebelum kita ekspor video ini, kita mencoba untuk play dari depan dulu. Oke, ya, yang terakhir sebelum kita finalisasi, supaya terlihat menarik video ini, kita masukkan dulu sound, ya, atau audio, karena di sini batas audionya kita lihat di mana ya, batas audionya. Kita play di intro, ya, ini audionya. Nah, batasnya sampai situ. Kawan-kawan, untuk memasukkan audio, ya klik icon audio. Nah, di sini kawan-kawan bisa nanti download di aset musik ya, di toko KineMaster. Tapi di sini saya sudah menyiapkan audionya di folder yang tersimpan di memori card handphone saya. Nah, ini ya, kita coba putar dulu. Oke, jika sudah, kawan-kawan pilih tanda plus, tambah. Oke, audio ini akan mulai dari sini. Nah, kita centang, kita coba play. Oke, itu audionya sudah masuk. Nah, kalau misalnya kawan-kawan mau menarik, lebih menarik lagi, kita tambahkan narasi voice-nya. Ya, jadi teks ini tidak muncul saja, tapi ada suaranya. Nah, caranya seperti apa? Oke, caranya kita start dari audio. Oke, kita klik suara. Ya, kita akan mulai merekam. Nah, di sini saya sarankan kawan-kawan menggunakan mikrofon ya untuk perekaman suara sehingga hasilnya lebih bersih dan jernih ya. Oke. Kita mencoba merekam suaranya. Video pembelajaran perangkat komputer. Mengenal perangkat komputer.
Nah, apa itu perangkat komputer? Perangkat komputer adalah alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kemudian, ada berapa komponen komputer? Komponen komputer terdiri dari tiga, satu, hardware, software, dan brainware. Oke, jika sudah tekan berhenti, kemudian kita akan mengedit voice sama sound yang sudah masuk. Kita play dulu, kita dengar. Ya, di sini terlihat bahwa volume audio lebih tinggi dari volume voice. Ya, voice itu ini ya yang hasil rekaman tadi. Oke, sekarang kita akan mengecilkan suara audio sehingga suara rekaman kita itu terdengar jelas. Caranya seperti apa, kawan-kawan? Klik sound yang mau diperkecilkan suaranya. Ya, kita tarik ke batas depannya sini ya. Ya, dari depan, kemudian kawan-kawan klik gambar ini. Ya, kita turunkan menjadi coba 59. Kemudian di sini, ini kita potong dulu ya. Ya. Potong dulu. Nah, setelah itu kita klik lagi gambar yang ini. Ya, sama-sama ya, 67 sama dengan tadi. 69. Oke, kita coba apakah masih tinggi soundnya? Oke, masih tinggi ya. Oke, kita perkecil lagi. Dari kiri dulu kita turunkan volumenya. Coba kita buat 39. Kemudian tarik lagi di ujungnya supaya merata. Kita turunkan lagi menjadi angka yang sama seperti di depan tadi. Kita coba play. Oke, sudah jadi ya, udah bisa jelas soundnya dan voice. Oke, jika sudah selesai, sekarang kita akan mengekspor project kita menjadi video yang utuh atau satu file yang utuh. Nah, untuk mengekspor, kita klik icon export di kanan atas. Nah, kemudian kita atur resolusinya. Di sini saya menggunakan yang FHD 1080 pixel. Kemudian untuk kawan-kawan nanti perhatikan ukuran videonya di sini ya. Ini ditaksir sekitar 102 mega. Nah, semakin tinggi resolusinya semakin bagus video, tapi size-nya akan besar. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya ambil sepertiga aja.
100 atau 75 mega. Oke. Ya, kemudian pilih ekspor. Nah, proses ekspor ini nanti kawan-kawan bisa lihat hasilnya di folder ekspor pada menu KineMaster. Oke, demikian tutorial tentang bagaimana membuat video pembelajaran sederhana menggunakan aplikasi KineMaster dengan memanfaatkan gambar atau foto. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sehingga saya terus termotivasi untuk mengembangkan bahan-bahan atau konten-konten menarik yang dapat membantu kawan-kawan sekalian. Saksikan juga video terkait tentang pemanfaatan aplikasi KineMaster untuk pembuatan video pembelajaran yang tersedia pada deskripsi video ini. Demikian, semoga terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.